Hai semua, kenali namaku Awe. Malam ini aku mau bercerita untuk kalian. Ini bukan cerita horor, cerita cinta, atau cerita misteri. Tapi ini cerita tentang kehidupan seorang anak yatim piatu. Kalian gak tahu kan bagaimana rasanya hidup tanpa orang tua, dipaksa hidup sendiri padahal masih kecil. Tonton sampai selesai ya, biar kalian tahu dan mungkin kalian akan lebih bersyukur setelah menonton video ini. Ini kisah nyata yang dialami oleh seorang anak bernama Yosep yang harus siap hidup sendiri tanpa orang tua di saat umurnya masih 8 tahun. Kisah ini terjadi di negara Brasil. Cerita ini aku beri judul Payung Kuning. Setiap anak pasti punya cita-cita, impian yang beda-beda. Apalagi waktu kecil, pasti impiannya besar-besar. Ingin jadi pilot, jadi astronot, jadi polisi, jadi guru, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu anak yang cita-citanya aneh dibandingkan anak-anak lain. Namanya Yosep, umurnya baru 8 tahun. Impiannya hanya ingin punya payung berwarna kuning. Iya, payung. Payung yang biasa kita gunakan saat hujan. Hanya saja yang dia inginkan payung berwarna kuning. Kalau kita ingin payung tinggal beli gampang. Tapi bagi Yosep susah, karena orang tuanya udah nggak ada. Dan alasan kedua, Yosep itu pendiam, nggak punya temen di panti asuhan. Dia nggak bisu, tapi jarang banget ngomong. Seperti anak sedang terkena tekanan di hidupnya. Seperti belum siap ditinggal oleh ayahnya. Jadi nggak ada yang tahu kalau si Yosep punya impian seperti itu. Dia hanya menulis impiannya itu di buku yang disimpan di lemari kamarnya. Sekitar jam 10 siang, Yosep sedang berada di kamarnya, menyendiri, sambil melukis-lukis pakai jari di jendela yang berembun. Karena saat itu kan hujan, dia melukis ibunya, ayahnya, dan dirinya sedang bergandengan bersama-sama, sambil membayangkan masa-masa yang telah lalu. Panti asuhan yang dia tempati letaknya ada di tengah kota, punya dua lantai. Jendela kamarnya bisa langsung melihat keramaian kota dan jalanan. Ada sebuah mobil melaju dan berhenti tepat di depan gedung panti asuhan itu. Dalam mobil itu ada seorang ibu dan anak perempuan umurnya 10 tahun. Mereka akan menyumbangkan mainan yang sudah tidak dipakai. Si ibu dan anak perempuannya buka pintu mobil dan memakai payung. Kebetulan payung yang dipegang anak perempuan itu berwarna kuning. Si Yosep dari jendela kamarnya melihat payung itu kan. Seketika wajahnya Yosep berubah. Yang tadinya lemes jadi bersemangat. Yang tadinya suram jadi cerah. Dia kayaknya pengen banget punya payung itu. Yosep pun cepet-cepet turun ke lantai satu. Di sisi lain, si ibu dan anak perempuannya sudah ada di lantai satu. Mereka segera membuka kardus berisi mainan dan membagikannya ke anak-anak yang ada di sana. Mereka senang banget dapat mainan yang macam-macam. Ada yang dapat pesawat-pesawatan, mobil-mobilan, boneka, dan masih banyak lagi. Sementara si Yosep tidak berani mendekat. Dia hanya mengintip dari pojokan. Dia tidak memperhatikan mainan itu sama sekali. Matanya hanya tertuju kepada payung yang diletakkan di samping tembok. Tak lama kemudian si anak perempuan melihat payungnya tidak ada. Dia pun mencari ke berbagai sudut lantai satu, tapi tak menemukannya. Kemudian dia berinisiatif naik ke lantai dua. Di sana dia melihat Yosep baru saja memasukkan payung kuning miliknya ke lemari. Si anak perempuan itu mendekat dan memaksa membuka lemari itu, tapi Yosep menghalanginya. Kedua anak ini saling dorong hingga lemari itu roboh, glubrak. Terdengar suara yang keras. Hingga si ibu dan pengurus panti asuhan menuju ke lantai dua. Mereka melihat barang-barang berserakan. Ada pakaian, buku-buku, kertas-kertas, dan termasuk payung milik anak perempuan itu bertebaran ke lantai. Anak perempuan itu mengambil payung miliknya dengan wajah marah. Sementara si Yosep hanya bisa tertunduk malu dan merasa bersalah. Namun ibunya tak sengaja membaca catatan milik Yosep yang berceceran di lantai. Catatan itu berisi kenangannya bersama sang ayah. Dan ternyata payung berwarna kuning itu adalah payung yang selalu dipakai ayahnya kemanapun mereka pergi.
Di catatan itu diceritakan bagaimana susahnya seorang ayahnya Yosef mencari uang untuk menghidupinya. Dari mulai menjadi pemulung, menjadi pengemis, sampai tidur di emperan toko karena tidak punya tempat tinggal. Walaupun begitu, Yosef merasa bahagia karena selalu bersama ayahnya. Tapi suatu malam, tiba-tiba ayahnya Yosef mengajak ke panti asuhan. Saat itu hujan deras. Panti asuhan itu juga udah tutup karena sudah malam banget. Jadi si Yosef hanya ditinggal di depan pintu masuk. Bapaknya hanya bilang, "Ini demi kebaikanmu dan bapak akan segera kembali." Setelah itu, ayahnya pergi begitu saja, memakai payung berwarna kuning. Itu sebabnya setiap kali si Yosef melihat orang memakai payung berwarna kuning, dia mengira ayahnya kembali. Yosef sangat merindukan ayahnya. Setelah membaca catatan milik Yosef, si ibu menyuruh anak perempuannya untuk memberikan payungnya ke Yosef. Anak perempuannya mengerti kondisi Yosef, dan dengan senang hati dia memberikan payungnya ke Yosef. Untuk pertama kalinya Yosef bisa tersenyum di panti asuhan itu. Singkat ceritanya, si Yosef dan si anak perempuan itu menjadi sahabat. Cerita pun selesai. Kita tidak dapat menilai seseorang tanpa mengetahui masa lalu mereka. Dan setiap orang melewati situasi yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Jadi kita harus bersikap baik terhadap satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan aku bercerita. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Thank you.